Seorang remaja asal Ukraina berhasil belikan ibunya rumah usai menjual server Minecraft. Gamer berbakti itu diketahui bernama Maxim Gavrilenko, yang merupakan siswa di Lomond School, Helensburgh, Skotlandia. Meski baru berusia 17 tahun, Yani sudah bisa mendapatkan banyak uang dari game sandbox. Melansir Independent, Maxim memulai kisah suksesnya usai pindah dari Ukraina ke Skotlandia. Ia membeli server Minecraft yang jarang digunakan seharga 18,6 juta rupiah. Berkat bantuan saudara laki-lakinya yang bekerja di bidang teknologi, bisnisnya menjadi berkembang. Diketahui server Minecraft itu dapat menghubungkan para pemain dari seluruh dunia untuk bermain bersama. Server yang Maxim beli pun akhirnya menjadi ramai dimainkan. Hal tersebut membuat sebuah perusahaan teknologi tergiur dan membujuk Maxim untuk menjualnya. Usai mendapat tawaran dengan harga yang tinggi, Maxim pun akhirnya memutuskan untuk menjual server Minecraft tersebut.